إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا المعلمين وجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أما بعد، تمسكلين kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan anugerah kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Kita takkan mampu buat baik jika Allah tidak memberikan pertolongan untuk buat baik. Yang kita faham, kita takkan mampu buat baik jika mana tidak ada hidayah dan taufik Allah. Segagah manalah kita, sealim manalah kita, kita takkan mampu jadi orang baik, boleh buat amal soleh jika tidak ada hidayah dan taufik Allah. Ini yang Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah, kami meletakkan pengabdian. La ma'buda bihaqqin illallah. Kita jangan lupa ayat yang seterusnya. Wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah, kami minta tolong. Jika Engkau tak tolong ya Allah, kami tak boleh nak iyyaka na'budu. Ya ke ustaz, ya. Allah beri kita hidayah kepada semua hamba. Allah sayang kita, lalu dipimpin kita kepada jalannya yang lurus. Bukan sebab kita kuat kita boleh buat ibadah. Kalau nak kata kuat, muda dulu kita lagi kuat. Tapi masa muda kita dulu, kita tak boleh nak main masjid. Tak larat. Kalau ikut tak larat, lagi tak larat. Kalau kita kata kita tahu ilmu yang ada pada kita, kita boleh buat baik.
banyak pengetahuan kita untuk buat baik. Kita tahu baca Quran bagus, semayang sunat ba'diyah maghrib ni bagus, sedekah bagus, zikir bagus. Tapi kita tak mampu nak buat. Sebab apa tak mampu nak buat? Sebab tidak ada hidayah dan taufik Allah. Tidak ada pertolongan daripada Allah. Kita mampu angkat barang berat sampai 40 kilo, 50 kilo. Tapi kita tak mampu nak angkat takbiratul ihram. Tak berat mana pun, tak ada beban pun kat tangan kita. Tapi kita tak mampu nak angkat. Kita tak upaya nak angkat. Walaupun pada ketika itu tak ada beban langsung pada tangan kita. Tapi kita mampu angkat barang 20 kilo, 30 kilo. Beras pun dah 10 kilo, 20 kilo kita larang angkat. Tong gas pun 15 kilo kita larang angkat. Tapi kita tak mampu angkat takbir untuk sembahyang duha. Kita tak mampu angkat takbir untuk sembahyang tahajud. Sebab itu, jika Allah tak tolong kita, nescaya kita takkan mampu untuk pijak syurga-Nya. Jika tidak ada pertolongan daripada Allah, kita takkan mampu keluar daripada neraka-Nya. Takkan mampu. Sebab itu, masa, ruang dan peluang ini yang Allah masih bagi kita hidup ini, maka gunakan peluang untuk kita dapat keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Sebab umur inilah peluang kita. Allah tak bagi peluang kedua dah. Peluang kedua tak ada, tuan-tuan. Sebab itu dalam surah As-Sajdah tiap-tiap pagi kita diulang ayat. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang dia tak guna peluang ni masa hidup dia, dia dah buat dosa dengan Allah, dia tak mau berhenti. Saya semayang, ustaz, sungguhlah semayang. Tapi dosa lain kita tak berhenti. Dosa kata orang tak berhenti. Dosa gaduh di wadi tak berhenti. Semayang memang semayang. Memang kita semayang. Kita tak tinggal semayang. Orang yang masa hidup dia, dia buat dosa, buat maksiat, dia tak tahu nak berhenti. Dia tak tahu nak berhenti, dia tak mau nak berhenti. Lalu Allah matikan dia. Masa tu dia bertemu dengan Allah, dia bawa balik dosa dia. Dia bawa balik lalai dia. Dia tak buat apa pun. 24 jam Allah bagi dia umur, dia tak tahu nak buat apa. Dia tahu makan, dia tahu minum, dia tahu berjalan, dia tahu tidur. Tapi dia tahu dia nak mati. Dia tahu. Dia tahu dia ada ilmu. Sampai masa nanti, aku ni matilah. Dia percaya. Dia percaya tu sebab dia tengok mak dia mati dah. Dia tengok pak dia mati dah. Dia tengok abang kak dia mati dah. Dia tengok kawan-kawan dia mati dah. Dia tahu satu masa aku akan mati. Tapi kita tak buat apa untuk menuju saat itu. Jadi umur yang ada pada kita ni jadi sia-sia. Jadi lalu kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kita tak ada apa-apa, kosong. Lalu kita jadi malu dengan Allah Ta'ala. Allah cerita dengan kita ni, Allah ni sayang dekat kita. Dia cerita dekat kita apa yang akan berlaku kalau kita duduk tempat tu. Sayangnya Allah, kita tak duduk lagi tempat tu. Kita tak pergi lagi di akhirat. Padang mahsyar tak jadi lagi.
Tapi sayangnya Allah kat kita, dia bagi tahu dulu. Kalau kita dalam keadaan yang sedemikian, apa terjadi kat kita? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kita takkan boleh angkat muka kita di hadapan Tuhan kita. Sebab kita malu saja. Pasal apa kita malu? Sebab Allah bagi kita peluang sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi kita tak boleh buat apa. Kita tak mampu buat apa. Kita isi hidup kita dengan perkara yang sama. Kita makan untuk isi perut kita, tapi kita tak bagi makan rohani kita. Kita perbaik jasad kita, tapi kita tak perbaik hati kita. Masa itu kita akan tunduk dengan Allah, kita malu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kemudian kita berkata di hadapan Allah, Rabbana absarna. Tuhan kami, kami dah tengok dah semua yang ada pada hari ini. Dah tengok neraka macam mana, dah tampak syurga macam mana. Wasami'na, kami dah dengar, ya Allah, apa jeritan ahli neraka minta keluar dari neraka. Orang ahli neraka ni dia usaha rabat keluar, usaha. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha. Orang yang duduk dalam neraka ni dia usaha panjat tembok neraka ni, panjat 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 panjat. Kemudian malaikat yang menjaga neraka ni tolak balik. Setiap kali dia nak panjat, malaikat tolak. Jatuh balik. Kita dengar suara orang yang jatuh balik. Kita dengar Allah. Seumpama seorang yang ditolak daripada tepi bukit ke bawah bukit, orang tolak dah. Jeritan suara dia. Allah. Bukan seorang. Suara itu bertali arus, tak berhenti. Allah. Allah. Seorang, seorang dia tu. Kemudian kita minta dengan Allah. Ada doa di situ. Tapi doa kita tak dimakbulkan oleh Allah pada ketika itu. Kita minta apa? Farji'na. Ya Allah, boleh tak bagi kami hidup balik? Kita minta dengan Allah. Dia doa. Farji'na Allah. Kita minta dengan Tuhan. Farji'na. Ya Allah, boleh tak bagi aku hidup balik? Sebab masa aku hidup dulu dalam dunia, aku tak berkisahkan untuk engkau, ya Allah. Allah tanya kat kita, nak balik hidup nak buat apa? Aku bagi hang masa lama. 70 tahun bukan sat dan tan. Lama 70 tahun. Lama 70 tahun ni lama. 60 tahun ni lama. Allah tanya hang nak buat apa? Kita habaq dengan Allah. Na'mal salihah. Ya Allah, kami nak buat baik. Kami tak mau buang masa kami, ya Allah. Pasal apa hang nak buat baik? Dah tanya ni. Kita cakap dengan Allah apa dia? Inna muqinun. Ya Allah, masa dalam dunia dulu kami tak apa nak yakin. Syurga, neraka, kami tak pernah yakin. Itu yang kami buat-buat tak tahu tu. Kami lebih yakin hal dunia lagi dengan ahli akhirat. Kami tak pernah yakin besok orang yang suka buka aib orang ni, lidah dia akan dipotong oleh malaikat. Kami dengar cerita tu, tapi kami tak pernah yakin. Kami tak pernah yakin. La inna muqinun. Kami yakinlah, ya Allah. Tapi masa tu kita tak boleh patah balik, ya tuan-tuan. Allah,
Sebab itu masa yang ada pada kita la ni, gunalah pakai sebaik-baiknya. Sebelum Allah panggil kita, sebelum Allah jemput kita. Tetapi orang yang boleh nampak benda-benda macam ni, tuan-tuan, orang yang boleh, inna muqinun, tatkala dia dalam dunia, di akhirat besok kita inna muqinun, kita yakin sungguh. Orang yang Allah bagi yakinnya di dalam dunia ni, iaitu orang yang hati dia bila mula dibersihkan oleh Allah. Bila hati dia bersih, hati kita tak kotor. Kita ni dulu masa mai dalam dunia bersih. Masa kita mai dalam dunia ni memang bersih, tak ada seorang pun kotor. Kita tak ada tamak, kan? Kita tak ada benci ke orang. Apa orang bagi kat kita, kita terima. Kan masa kita baby dulu, mak bagi apa? Terima. Kalau kita ada adik-beradik kembar, masa tu dua beradik, ni beli rantai, yang ni beli rantai murah sikit, kita tak tamak, tak dengki pun. Eh? Masa tu sebab hati kita bersih. Tetapi ketika hati kita mula kotor, hati kita mula kotor waktu tu, mailah sifat-sifat yang tak baik pada kita. Mai dengki, mai hasad, mai iri, mai kata ke orang, mai nak berkelahi. Ketika itu, ketika hati kita mula kotor, jadi kita kena mula bersihkan hati kita. Lalu orang tanya, hati yang bersih ni boleh apa? Sayyidina Uthman dihabak kat kita. Sayyidina Uthman ni sahabat Nabi, dihabak kat kita. Orang yang hati yang bersih ni, dia boleh beberapa perkara dalam hidup dia. Pertama, Allah campakkan dalam hati dia rasa takut dengan kemurkaan dan azab Allah. Bila hati kita mula bersih, kita mula takut dengan kemurkaan Allah dan azab Allah. Bila kita nak buat tak baik saja, kita mula rasa yang ni Allah tak suka. Kita nak buat jahat saja, kita akan rasa dalam hati kita, yang ni kalau aku buat, besok aku takkan sanggup masuk neraka Allah. Kita takkan sanggup duduk dalam neraka lama. Tuan-tuan, perempuan semua, abang, kakak, adik, tak ada seorang pun yang mampu duduk dalam neraka Allah. Tak ada seorang pun mampu. Gagah kok manalah kita, kuat kok manalah kita, seorang pun takkan mampu duduk dalam neraka, seorang pun takkan bertahan duduk dalam neraka. Hebat kok manalah dia, ada ilmu kebailah dia, tapi dia takkan boleh bertahan duduk dalam neraka. Cukup tuan-tuan, Allah didik kita dengan COVID. Siapa kena COVID ni, badan dia sakit, organ dalaman dia rosak. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, buah zakum ni, makan saja hancur semua. Ni makanan ahli neraka ni, buah zakum. COVID ni kita tak tahan dah, kena saja kita hancur semua organ dalam. Makanan dalam neraka ni, tuan-tuan, Allah sebut zakum. Masuk saja, telan saja, hancur semua isi dalam dia. Minuman dia hamim. Minuman dia
Masyaribuna syurbal haim. Tak ada siapa boleh tanggung. Ya. Sebab itu kena minta rasa takut dengan Allah. Imam Ghazali dia ajarilah. Saya pun dapat amalan nak minta takut dengan Allah ni daripada almarhum orang tua saya. Dan saya pernah bagi kat masjid-masjid lain. Kita minta dengan Allah. Hari-hari kita doa. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Kita bangun malam. Ya. Kalau kami dekat madrasah, kami baca tetap lepas mayang. Tak mampu baca lepas mayang, kita bangun tengah malam, kita baca yang ni, kita minta dengan Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita rasa takut kepada dia. Kita bangun pukul 4 pagi, kita duduk, kita baca dengar, kita baca. Wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabbana ajirna minhu wa kafallahu basira wa kafallahu alima wa kafallahu shahida ya rabbana ajirna minhu. Kita minta dengan Allah. Lama tiap-tiap hari kita dah ulang, Allah anugerahkan kita rasa takut dengan dia. Buat apa rasa takut ni? Bila kita mula nak buat satu kejahatan dan kemaksiatan, kita mula rasa Allah pandang aku, Allah tengok aku ni. Kita mula rasa sesat. Ya Allah, tolonglah. Bila kita tinggal saja amal baik, amal salat, kita mula rasa takut dengan Allah. Ya Allah, umur aku dah 50 lebih, tapi satu amal soleh pun tak ada kat aku. Aku nak masuk syurga macam mana ni, ya Allah? Satu amal soleh pun tak ada kat aku, ya Allah. Saya puasa Ustaz, Senin kami. Betul lah. Tapi mengumpat tak berhenti, ada apa lagi? Ustaz, saya baca Quran. Betul lah. Tapi kita jahat dengan jiran, macam mana lagi? Amal soleh kita habis. Nak masuk syurga ni bukan takat semayang saja. Nak masuk syurga ni bukan takat pi umrah saja. Nak masuk syurga ni bukan takat kita puasa sunat saja. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sesama manusia. Dengan jiran kita kena baik, jangan bergaduh.
Saya selalu ulang benda ni. Benda sama saya ulang. Kita bergaduh dengan jiran, putus silaturahim. Allah tak suka. Kita sombong dengan orang, Allah tak suka. Kita buat amalan, kita tunjuk dengan orang, Allah tak suka. Kita rasa diri kita baik, Allah tak suka. Kita tamak dengan dunia sehingga kita zalim orang lain, Allah tak suka. Allah mahu kita baik dengan Allah, kita baik dengan orang yang berada di sekeliling kita, khususnya kaum qarabah kita, isteri kita, anak kita, adik-beradik kita. Tanya aku dengan adik-beradik aku, baik tak? Aku dengan adik-beradik aku, baik tak? Kita tanya diri kita, jangan jawab. Berapa tahun kita putuskan silaturahim dengan adik-beradik kita, dan Allah benci orang yang memutuskan silaturahim. Allah tak suka tuan-tuan. Kalau dalam dunia Allah tak suka, ke akhirat boleh duduk syurga dia. Dekat akhirat bolehkah duduk syurga dia sebab Allah tak suka kita? Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Uthman Ibn Affan? Orang yang hati dia bila bersih, dia mula harap rahmat Allah. Pasal apa kita kena harap rahmat Allah? Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat. Kita buat satu kebaikan, kita tak kuat. Kita nak tinggalkan maksiat, kita tak kuat. Sampailah. Lepas itu kita kena mengadu dengan Tuhan. Kita kena mengadu dengan dia. Kita kena mengadu air dengan dia. Ya Allah, umur aku dah 50 lebih, tapi aku masih tak mampu nak tinggalkan kejahatannya. Ya Allah, umur aku dah 60 lebih, aku masih tak mampu lagi nak buat baik. Ya Allah, hak muda-muda minta dengan Allah. Ya Allah, akhir zaman ni ramai orang yang kau matikan dalam keadaan yang muda. Ya Allah, jadi aku pemuda yang Nabi sayang, jadi aku pemuda yang Allah sayang, sehinggakan aku termasuk dalam pemuda yang disebut oleh Nabi 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang Nabi sebut pemuda semua. Syabun rajulun. Kita mau kita jadi seorang pemuda yang Allah sayang. Kita mau menjadi seorang pemuda yang disayangi oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ni tak berhenti tang ni tuan-tuan, dia tak berhenti tang ni. Sampai masa orang akan usung badan kita. Buat pergi mana? Pergi liang. Liang apa ustaz? Liang lahat. Orang usung kita. Lepas itu kata ulama, sunat ketika kita angkat jenazah ni, lari-lari anak. Lari anak ni sunat. Pasal apa? Jika jenazah yang kita angkat ini mati dia dalam keadaan husnul khatimah, dia sentiasa berkata-kata, cepatlah, 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 kerana aku tidak sabar untuk menikmati akan nikmat jannah Allah. Dia tak sabar. Tapi orang yang matinya su'ul khatimah, dia kata, awak cepat sangat ni, awak cepat sangat ni, aku rasa dah panasnya api neraka, hangatnya api neraka. Aku rasa dah, janganlah deras sangat ni, pelanlah sikit. Pada ketika itu tak ada siapa dengar kata kita. Seorang pun tak dengar.
Masa tu tak boleh buat apa. Tapi Allah dah habaq kat kita dah. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sampai apa? Allah beritahu kat kita, celakalah orang yang hidup dia sibuk dengan dunia saja, mereka tak persiapkan dirinya untuk akhirat. Kita persiap dunia kita kemah tuan-tuan, tapi kita tak siapkan akhirat kita kemah. Kita tak boleh kemah akhirat kita. Lepas itu kita, ruang dan peluang yang Allah bagi dekat kita, jangan kita sia-siakan. Malam ni saya ajak diri saya, tuan-tuan, kita impun kulhu banyak-banyak. Impun kulhu banyak-banyak. Sebab apa nak kena impun kulhu? Orang yang matinya, sebelum matinya, menyebut, sempat membaca suratul ikhlas. Kata Nabi, diharamkan tubuhnya daripada api neraka Allah. Kita baca je kulhu. Tapi janganlah kulhu, kulhu, kulhu yang tu tak mentadi. Dua baca kulhu, 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 kulhu yang tu masuk neraka lagi dah. Baca sampai habis. Suratul Ikhlas, baca sampai habis. Ulang, 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 ulang. Apa kata Nabi? Orang yang keadaan matinya seperti mana keadaan hidupnya. Kita mati, kita hidup, kita biasa baca Qul Huwallahu Ahad. Sebelum mati kita, Allah bagi peluang baca Qul Huwallahu Ahad. Hak kita takut. Masa hidup kita mengumpat tak mau berhenti, takut sebelum nak mati dan mengumpat. Apa amalan masa hidup kita, dia akan buat sebelum mati dah. Yang tu kita takut. Ketiga, lidah dia sentiasa memuji Allah. Lidah dia tak berhenti bertahmid pada Allah. Lidah dia tak berhenti sebut Allah. Lidah dia tak berhenti bertasbih kepada Allah. Jangan tinggal tasbih tu. Tasbih ini memberatkan timbangan. Tasbih ini dia memberatkan timbangan. Paling-paling kurang Nabi ajak dengan kita apa? Subhanallahi wa bihamdi. Jangan tinggal. Subhanallahi wa bihamdihi tiap-tiap hari. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Jangan tinggal. Kita umur kita tak banyak pun. Jadi masa dan umur kita yang tidak banyak ni, gunalah peluang ini untuk kita buat baik. Kita gunalah peluang ini perkara pada perkara yang selain daripada Allah. Apa salah? Kita duduk, teringat tak? Wan kita, tok kita dulu, dia ada buku amalan dia. Dia bila dah beramal, dia tulis. Hari ni boleh 5,000, dia tulis. Bila dia mati dah, kita tengok jumpa. Yang ni buka amalan Mak Tok. Yang ni buka amalan Tok Wan. Kita jumpa. Ini rahsianya yang dia boleh mati hari Jumaat ni. Ini rahsia dia yang jenazah dia senyum saja. Kita tak mampu nak buat. Kita nak mati macam mana? Kita nak tak mau mati kan macam, macam Tok kita mati, macam Wan kita mati. Ikut cara mereka yang mereka buat. Yang mereka buat ini, mereka ikut cara yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
padahlah nak impun duit banyak buat apa dah. Impun amalan. Dah saya cakap di satu masjid ada satu hamba Allah jumpa kan. Ustaz, saya kata padahlah impun duit, kata mana boleh Ustaz. Saya tanya abang umur abang 72 Ustaz. Agak-agak abang umur abang boleh pergi sampai bila? Abang nak impun ni 72, agak-agak Allah bagi kat abang berapa ni? Dia senyap. Bang, saya kata malam ni Allah boleh ambil abang. Malam ni Allah boleh ambil abang. Tapi dunia yang abang impun ni, abang takkan rasa satu sin. Sebab yang ragut dunia yang ada kat bang ni, ahli waris abang. Tuan-tuan, jadi kebetulan minggu depan dia mati. Orang masjid mesej saya, Ustaz, jamaah yang jumpa Ustaz, yang tanya soalan kat Ustaz, dia tak ada langsung. Hari yang dia tanya dengan saya, sampai waktu Allah panggil dia, 5 hari. 5 hari. Kita terlupa tentang apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, satu dan satu dan satu. Tapi kita sayang apa yang ada kat kita. Kita duduk peluk juga lagi. Padahal, apa yang ada pada kita, kita tak bawa balik. Melainkan apa yang kita telah belanjakan pada jalan Allah. Orang tanya saya, nak buat macam mana? Masjid kami siap dah, Ustaz. Cuba, kita ambil satu alternatif. Dalam kampung ni, ada berapa puluh orang, berapa biji rumah, kata ada 50 biji rumah. Apa salah? Satu bulan kongsi dua orang, bayar bil api, bayar bil air. Saya tak larat semayang Ustaz, tapi saya dah reta sikit. Bulan ni saya nak bayar bil api, saya nak bayar bil air Ustaz. Semoga dalam sebulan tu orang yang semayang, orang yang baca Quran, orang yang beruduk, saya dapat sebulan Ustaz. Orang semayang Jumaat 4 minggu, saya dapat Ustaz. Kita minta dengan Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan duit yang sikit ni, ya Allah, aku gunakan untuk aku terangkan rumahmu ini, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kubur aku besok terang, ya Allah. Aku tak larat nak baca Quran. Aku minta lah, ya Arhamar Rahimin, VIP masjid 300 ya. Pasalah kita kongsi. Bang, bulan ni boleh tak kita kongsi? Kita bayar bil api masjid. Mudah-mudahan besok kalau abang mati, saya mati, dua-dua kubur kita terang, bang. Kita tak tahu nasib kita kat sana. Tapi kita ada duit sikit ni. Takkanlah kita nak perhabis nak makan nasi kandak lah. Puluh tahun dah makan nasi kandak. Ambil sikit bahagian tu, kita bayar bil api masjid. Kita bayar bil air masjid. Setiap hari orang ambil wudu, orang qada hajat, pahala tu boleh kepada kita. Tak gaduh dah masjid nak pergi bayar tiap-tiap bulan. Allah bagi peluang ni tuan-tuan. Allah bagi peluang kat kita. Allah tunjuk kat kepada kita jalan untuk kita buat baik, supaya harta yang ada pada kita, waris kita tak ragut semua. Kita mati, mereka tak bagi kat kita. Mereka bagi kita berapa duit yang batu nisan, kepuk yang tu kan. Lain semua mereka ambil. Mereka ambil tuan-tuan. Mereka dapat harta para ek, mereka tak bagi kat kita. Mereka pergi mana? Mereka pergi Langkawi. Enjoy 5 beranak. Bagi kat kita apa? Batu nisan 2 biji. Kepuk. Kita tinggal kat mereka 50 ribu. Dia bagi kat kita 400 ya.
Pak yang pak duk sayang ni selama ni, yang pak duk peluk duit pak ni, bahagian pak 400. Hak belen yang ambil. Ambil tu tuan-tuan bukan ambil saja, bergaduh 800. Reta yang kita tinggal menjadi asbab anak-anak kita terpisah. Anak-anak kita berkelahi asbab daripada reta yang kita tinggalkan. Tanah yang kita tinggalkan. Sebab masa kita hidup, kita terlalu takut nak pulangkan balik reta kita pada Allah. Tak banyak pun Allah minta kat kita. Bil api masjid 300 lah. Kalau ada 50 buah keluarga, tuan-tuan, bagi dua, ada 25 bulan. Bagilah. Kampung itu jadi dalam rahmat dan barakah. Kerana apa? Kerana dalam satu kampung kita jaga rumah Allah. Ketika kita mula jaga rumah Allah, Allah akan jaga kita. Dalam satu kampung tu dia jaga rumah Allah, Allah akan jaga kita semua, dunia dan akhirat. Percayalah tuan-tuan. Keempat, mata dia selalu disertakan rasa malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Ya Allah, kau bagi aku nikmat banyak, tapi aku tak boleh buat baik. Banyak sangat nikmat. Nikmat hidup, nikmat sihat, tapi aku tak boleh buat baik. Aku tak pandai nak buat baik dengan kebaikan yang telah kau berikan kepada aku. Betul tuan-tuan, kita jangan tinggal istighfar. Kita minta ampun dengan Allah sebab kita salah. Jangan baca istighfar panjang-panjang. Kita baca penghulu istighfar panjang. Hak yang kita mampu, baca hak paling pendek. Astaghfirullahalazim. Sehari boleh 500. Alhamdulillah. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim 500 saat ya, 10 minit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kalau baca pukul 4, pukul 3:30, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia tak sedap ayat mata kita keluar. Satu, 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 satu. Tak payah panjang-panjang. Kita baca astaghfirullahalazim. Sehari 500. Cukup dah 500 tu tarah kita. Buat apa baca istighfar? Kerana istighfar itu kunci pembuka segala kebaikan. Pasal apa saya lemah buat baik? Dosa. Pasal apa rezeki saya susah? Dosa. Pasal apa saya tak boleh berhenti buat maksiat? Terlalu banyak dosa. Istighfar, siapa yang selalu dan memperbanyakkan membaca istighfar, dia membuka segala pintu kebaikan. Kita kalau susah, istighfar banyak-banyak. Kita kalau ada hajat, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Tahu, 500 juga lah. InsyaAllah, rezeki kita jadi berkat, hidup kita jadi berkat, masalah kita selesai. Saya tak banyak tuan-tuan baca istighfar. Tak banyak. 100, 500 tu paling tinggi lah. Duk, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya nampak tuan-tuan, Allah buka jalan kat kita. Tu tarah 500 Allah tunjuk kat kita tuan-tuan. Saya ada 3 sekolah. Sekolah saya memerlukan sebulan RM60,000. Tadi orang telefon tuan-tuan pagi tadi. Orang tanya saya, ustaz, boleh tak saya tahu sekolah ustaz sebulan nak pakai berapa? Saya kata paling-paling pun, tak panggil paling-paling sengkit lah tuan-tuan, RM60,000 sebulan. Saya bukan menegar tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu,
Saya kuliah pun saya tak minta apa-apa. Ambil pun tak. Jangan kata minta. Ambil pun tak. Tu orang tak ingat. Ustaz ni macam mana? Pergi sebulan nak pakai RM60,000. Nabi kata apa? Istighfar ni tadi apa? Membuka segala pintu kebaik, buka pintu rezeki. Cayalah Nabi kata. Sifat. Tuan-tuan jangan fikir lagi darah tinggi ni. Macam mana ni ustaz? Sebulan RM60,000. Hai, takkan duk. Ish. Ya ni gila. Takkan pakai sifat saja. Ha? Ini bukan sebulan, tuan-tuan. Saya buka sekolah 40 tahun lah. Sekolah saya yuran, tak ada. Tak macam sekolah lain. Seorang 300, 400, tak. Saya satu sen je tak ambil. Sedik je tak ambil. Jangan fikir. Ni lagi gila, dia kata. Hak ni lagi rare, dia kata. Jangan fikir lagi. 180, 200, pergi masuk GA lagi. Pening punya hospital. Jangan fikir. Allah suruh kita percaya. Nabi kata, percaya. Kalau hang nak lalu, buat. Kalau hang tak buat, nak lalu macam mana? Hang tak buat, hang tak lalu. Kita tak boleh buat kalau kita tak percaya. Percaya dulu. Buat, buat, hang tempuh jalan. Kalau hang tak buat, tak tempuh. Hang tak lalu. Nabi aku kata dah. Nabi aku ni kaki mohong ke macam hang? Tak. Nabi Muhammad ini sifat dia sidik. Dia tak nemu. Kita tak percaya dengan insan yang tak pernah mohong, tapi kita lebih percaya pada insan yang kaki mohong. Bang, kalau abang masuk yang ni, abang boleh yang ni. Kawan ni kaki mohong. Kawan ni Nabi Muhammad ya? Bukan. Kalau bukan Nabi Muhammad, yang mohong. Yang tak pernah mohong, Rasulullah. Kita lebih percaya hak kaki mohong daripada yang tak pernah mohong kita. Kita fikir. Dan tu kadang-kadang ustaz, saya ni cerita pengalaman saya, orang main jumpa saya, ustaz, saya habis RM150,000 ustaz. Saya apa? Saya masuk ni ustaz, orang tipu saya. Saya kata bagilah. Masjid mau buat tukar bumbung, hang tak mau bagi. Allah ambil duit hang, fajar saya. Padan muka. Saya bergurau kasar tuan-tuan. Saya kalau dengan kawan-kawan bergurau kasar. Bergurau saya kasar sikit kalau dengan kawan-kawan ha, dengan tuan-tuan dak lah. Dengan tuan-tuan dak. Dengan kawan-kawan, kawan-kawan dia kenal kita. Walaupun kita kasar dia tahu kita tak simpan lah mati. Yalah. Kita duit RM150,000. Kita pi bagi ke orang nak tambah jadi RM300,000. Hal yang kita bagi ni kaki mohong. Masjid minta nak buat bumbung, kita takut nak keluar tuan-tuan. Masjid nak bayar duit api RM300 sampai tulis di billboard tuan-tuan. Di whiteboard tu tulis bil api RM350. Kawan duk jelim macam tu lah pada muka. Pasal apa tak tukar datang kuasa dia kata. Pada muka dia kata. Ni kaki, ni kaki jaki yang semua ni. Nampak? Duit ada. Pasal apa tak keluar duit RM350? Pasal apa tak keluar duit RM3,500? Pengurusi jangan habak kat orang. Saya bayar ni 10 bulan. Saya bayar ni 10 bulan bil api, saya bayar 10 bulan bil air. 3,500 tuan-tuan.
Allah gandakan kepada 10 kali ganda dalam ayat yang lain sampai 700 kali ganda. Tetap saya kata Tuhan. Allah sebut dalam Quran. Allah kata, aku bayar balik 10 kali. Sehinggakan Allah kata apa? 700 kali. Dia kita percaya lah kaki murung lagi. Ikutlah tuan-tuan. Kalau malam ni tuan-tuan nak percaya kaki murung lagi, percaya ni. Jadi harap masjid ni tak payah bayar lah duit api dia ayak. Orang kampung duk pakai bayar. Kalau share tuan-tuan 300. Kalau ada 300 orang dalam kampung ni, seorang RM1 ya tuan-tuan. Selesai. Tidak tuan-tuan. Campur ayak 250. 550 masjid nak pakai api dan ayak 550. Seorang RM2. Allah, RM2 untuk Allah tuan-tuan. Nasi lemak pun tak boleh, telur tuan-tuan RM2. Depa potong telur tuan-tuan daripada setengah depa potong jadi suku. RM2 tak boleh tuan-tuan, tak macam dulu dah. Apa salah kita pakat-pakat kita semua ni supaya kita semua boleh jadi ahli syurga dalam satu kampung. Kita tak mau hang masuk neraka, aku masuk syurga. Kita pakat-pakatlah, mudah-mudahan kita dapat kampung yang sama di dalam syurga Allah. InsyaAllah tuan-tuan. Orang kampung ni. Nah. Kalau pakat-pakat RM2 sebulan ada apa lah tuan-tuan. Kita potonglah makan pagi kita. Satu hari kita abang kerja manis 18. Nah, RM2 sebulan. Selesai. Tabung masjid kita simpan. Eh, buat apa simpan? Nanti boleh buat maulid, kita boleh buat Isra' Mi'raj. Nah. Ustaz, banyak duit ni. Kita tumbang sekok kamu. Yang ni lah saya menjadi bihun goreng, siapa nak main? Orang main tak semangat tengok. Malah ni jemur lah bihun goreng. Tak lah bihun goreng tak payah main lah. Orang tina aku kena hebat. Dia kadang-kadang uslub dakwah kita, kita kena luahkan. Kena luah. Malah ni jamu lah. Malah ni ada orang buat kekah dia ikut. Alhamdulillah. Malah ni ada jamu, tak ada jamu lah ni. Tak ada. Saya mai dia je, tak ada jamu apa. Ha? Ada? Ha. Apa, lencok lah. Saya jarang melawak dalam kuliah. Baby masjid ni saya suka. Saya jarang melawak dalam kuliah tuan-tuan. Tapi masjid ni saya tak tahu saya suka. Saya suka sebab apa tuan-tuan? Masa saya masuk tadi, hak yang saya jumpa ni semua orang lama-lama. Jadi saya teringat kat kampung saya. Zaman saya kecil-kecil dulu, zaman saya muda-muda ni. Orang tua main masjid. Saya nampak perkara ni, inilah salah satu dia ukhuwah yang ada pada tempat tuan-tuan. Tuan-tuan, kasih sayang ni kita tak payah tunjuk tapi kita boleh rasa. Sayang ni kita tak payah tunjuk kat orang tapi kita boleh rasa sayang. Yang ni lah kekuatan umat Islam sebenarnya adalah kasih. Bila ada kasih tuan-tuan, Islam akan bangun. Bila ada kasih tuan-tuan, kita takkan boleh tengok orang susah. Walaupun kita tak boleh nak selesaikan semua masalah dia, tetap kita akan tolong dia. Ni ya kasih tuan-tuan. Jadi saya mai tempat tuan-tuan, saya rasa kasih orang kampung ni. Mudah-mudahan kasih sayang ni terus tuan-tuan sampai syurga Allah. Amin. Yang terakhir, buat dalam kesembilan. Yang terakhir, dua saya terus baca. Yang terakhir, satu, hati dia Allah lepaskan daripada rasa tamak dengan dunia. Kedua,
yang terakhir, yang kedua, iaitu hati dia sentiasa mengharap redha Allah. Pasal apa Allah lepaskan kita daripada tamak? Tamak ni tentang boleh kotorkan hati kita. Daripada tamak ini mai hasad, daripada tamak ini mainnya sifat-sifat kejahatan. Dan Allah akan berikan kepada kita rasa kita buat semua ni sebab kita nak redha Allah. Sebab apa? Sebab dulu masa kita muda-muda, kita banyak buat perkara yang Allah tak redha. Dulu kita orang perempuan, ada yang tak pakai tudung, zaman muda-muda tu, zaman hulu hala ni bagi. Dosa tak pakai tudung ni dahsyat. Kalau ikut hadis, perempuan-perempuan yang mendedahkan rambutnya, besok Allah akan gantung rambut dia ni dalam. Gantung rambut dia, digantung. Allah gantung kepala lah, tapi dengan rambut Allah bakar. Kata berapa puluh tahun kita tak pakai tudung. Berapa puluh tahun? 20 tahun tak pakai tudung. Kita menangis tak? Kita menangis tak sungguh-sungguh dengan Allah? Ya Allah, 20 tahun ya Allah aku tak pakai tudung, tolonglah ampunkan dosa. Ya Allah, aku baru pakai tudung ni dalam 30 tahun ni, tapi dosa aku pakai tudung ni, aku harap engkau ampun ya Allah. Sebab apa? Sebab kebaikan yang aku buat 30 tahun ni aku tak boleh nak padamkan lagi. Dosa 20 tahun yang aku buat buka tudung. Kebaikan yang aku buat 40 tahun ni aku tak mampu nak padamkan dosa yang aku buat yang aku buka tudung. Ada setengah kita, kita tinggal sembahyang 20 tahun tinggal sembahyang, tapi kita kena rasa apa? Terima kasih ya Allah. Kenapa cakap terima kasih ya Allah? Ya Allah, terima kasih bila umur aku dah mula naik, engkau tarik aku, ya? Jadi aku orang yang boleh sembahyang. Kalaulah ya Allah engkau tak tarik aku, kau tak bagi hidayah dan taufik kepada aku, nescaya aku akan berterusan jadi orang jahat. Ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Kita doa, kita doa dengan Allah macam tu tuan-tuan. Terima kasih ya Allah sebab engkau ambil aku balik. Dulu aku tak ketahuan, tak tahu, tak ada punca. Aku buat naya ke orang, aku tak semayang, aku buat jahat ke orang. Ya Allah, terima kasih. Aku pun tak tahu umur aku sampai mana, tapi engkau ambil aku balik. Engkau ambil aku balik, kau tunjukkan aku kepada jalan kau yang lurus. Terima kasih ya Allah. Nampak Allah ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukup kot pertemuan saya pada malam ini dengan tuan-tuan. Dan akhir kalam, pertama saya nak minta tuan-tuan doakan saya, saya, keluarga, anak-anak semua, supaya saya dapat jadi orang baik. Nah, tuan-tuan tolong doa lah. Saya tak baik lagi. Ustaz-ustaz dah, tuan-tuan ingat saya ustaz baik. Tuan-tuan baik lagi pada saya. Itu saya nak minta doa tuan-tuan. Mudah-mudahan saya jadi orang baik. Orang Melayu kata baik, kita selalu cakap soleh. Saya nak jadi orang soleh. Saya nak mati dalam cara orang soleh. Saya nak lepas mati cara orang soleh. Macam tu juga. Tuan-tuan tolong doa isteri saya sama, dia pun jadi orang soleh juga. Saya tak maulah saya tinggalkan dia dalam dunia, kita boleh sama-sama. Tuan-tuan, kita suami isteri, yang tu saya nak pesan. Jangan tinggalkan isteri kita. Nah, jangan tinggalkan anak-anak kita. Pada suami-suami, jangan tinggalkan isteri kita, jangan tinggalkan anak-anak kita.
Jangan tinggalkan menantu kita, jangan tinggalkan cucu-cucu kita. Selalu doakan untuk mereka. Sebab apa? Sebab kita tak mau masuk syurga sorang-sorang. Pasal apa ustaz? Kita kena buat macam tu. Kalaulah takdir kita ni masuk syurga, kita masuk besok, kita tanya dengan Allah, ya Allah, isteri ku mana? Malaikat kata, isteri yang dalam neraka. Kita tak boleh duduk tuan-tuan dalam syurga. Kita tak boleh duduk. Kita duduk melilau. Ya Allah, tolonglah lepaskan isteri aku. Tolonglah, ya Allah. Dia satu-satu lah isteri aku, ya Allah. Kita cari anak dia lah. Ya Allah, anak saya nama ni, mana dia? Anak saya ni, mana dia? Malaikat kata apa? Mereka semua dah neraka. Kita tak boleh hidup, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam dunia ni, sungguhlah, kita balik rumah, isteri kita tak ada. Macam mana? Kita tanya, mak hang mana? Betul tak? Suami kan? Sama lah. Kita balik-balik, suami kita tak ada. Tanya kan dengan anak kita, pak hang mana? Masa muda ni panggil abang. Dia dah tua sikit, dia panggil pak. Pak hang mana? Pak hang pergi mana? Ni orang tak boleh, pak hang. Nampak tak? Macam itulah keadaan kita besok bila kita masuk syurga. Kita cari isteri aku mana, anak aku mana, menantu aku mana, cucu aku mana. Mana cucu? Besok sana, kalau kita anak kita biasa panggil kita ayah, dia akan panggil kita ayah juga. Ya Allah, ayah aku mana? Mak aku mana? Cucu kita, Wan. Wan mana? Dia tanya. Wan tok Wan mana? Tok Wan mana? Mak tok mana? Cucu kita cari kita. Lepas itu saya selalu kata, jangan tinggalkan kita. Nah, InsyaAllah, tolong doakan. Kedua, tolong doakan musafir saya selamat satu keluarga. Sebab besok saya akan teruskan perjalanan ke Kelantan dan Terengganu. Ya, seminggu tuan-tuan tak balik rumah. Seminggu tak balik rumah. Besok saya nak terus lagi. Saya buat apa? Saya sampaikan ajak orang. Saya bukan orang alim tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak panggil juga saya nak buat macam mana. Jadi cerita ni, saya boleh cerita-cerita cara orang bodoh. Ustaz duk merapu lah ni. Cara orang bodoh yang boleh ingatkan cara orang bodoh. Bukan cara orang alim. Ayat Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Cara orang bodoh. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah jaga kita lah. InsyaAllah. Di setakat tu saja pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah redha apa yang kita buat, insyaAllah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sebut nama-Mu ya Allah. Kami seru nama-Mu ya Allah. Kami panggil nama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami seru, kami panggil, kami munajat, dan kami panggil nama-Mu ya Allah kerana kami ada hajat ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami, isteri, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami ya Allah, agar kami berusaha untuk jadi orang yang baik pada sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami seperti mana Engkau telah hidupkan orang baik ya Allah. Matikan kami seperti mana Engkau telah matikan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami
seperti mana kehidupan yang orang-orang soleh. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kami mengaku kami lemah. Ya Allah, kami lemah nak buat baik, kami lemah nak bangun malam, kami lemah nak baca Quran, kami lemah nak berzikir dan berselawat. Ya Allah, tolonglah beri kami kekuatan. Ya Allah, tolonglah beri kami pertolongan. Ya Allah, kami tak mau lemah sehinggalah saat Engkau panggil kami menemui hadrahmu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Malam ini Engkau himpunkan kami di dalam rumahmu. Ya Allah, kami minta, ya Allah, besok dekat akhirat Engkau himpunkan kami semua di dalam syurgamu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, malam ini Engkau telah himpunkan kami dalam rumahmu. Ya Arhamar Rahimin, yang mana dulu masa muda kami, kami tak ada peluang pun nak masuk dalam rumah Engkau. Ya Allah, terima kasih, terima kasih, terima kasih kerana Engkau panggil kami semula untuk berada di dalam rumahmu. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, semua yang ada pada malam ini, ya Allah, itu juga isteri dan anak-anak kami, Kau himpunkan kami semua besok dalam syurga Engkau. Ya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jika ada di antara kami besok Kau lemparkan ke dalam neraka, ya Allah, tolong keluarkan kami. Ya Arhamar Rahimin, tolong keluarkan kami. Ya Arhamar Rahimin, tolong keluarkan kami. Ya Arhamar Rahimin, dengan syafaat kasih sayang di antara kami pada malam ini. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami bertemu pada malam ini atas dasar kasih kami kerana Engkau. Ya Allah, kami bertemu pada malam ini atas dasar kasih kami daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Engkau dengarkan doa kami, mustajabkan doa kami. Ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.